Enggak, tapi aku udah beli sayang. Buat yang aneh-aneh ngapain? Toko tempat dulu kita beli buat bapak itu 3 tahun lalu waktu itu ibu abis berpulang, jadi sekarang kita mau ke tempat yang lain. Kita kembali lagi setelah 3 tahun lalu kesini. Oke guys, kita mau mantes-mantesin dulu cocokannya sama yang mana. Coba fotoin dulu guys, gimana nih? Oke, yang mana? Pakai handphone coba. Oke, tunggu ya, pindah ya, Shay. Tapi kalau yang putih kan kita... Oke, gak masalah. Nah, aku anaknya masukannya lip. Udah gitu doang nih, mau lihat gitu aja sih sebenarnya. Oh, ini kecil ya? Itu lebih kecil. Oh, terus ininya beda ya. Ininya, catatannya beda ya? Iya. Oke, ntar daripada keder lagi, udah yang belajar aja, yang lebih sesuai belajar ya, Shay. Udah, jadi gimana ini? Dapat diskon harga cantik. Berapa coba? Ini unitnya 2021. 2021 itu nggak ada diskon kan? Astagfirullahaladzim, berapa sih? Sini! Shush, ada kamera. Berapa sih? Bagusan gimana sih? Putih atau hijau sih? Ayo sekarang nih. Astagfirullahaladzim. Nggak ketahuan harganya bukan kenapa-napa. Lagi nggak nonton. Ya guys, mohon maaf nih. Tenang, kan kalau kata... Nih ya sayang, kalau kata tim aku, kata anak-anak buah aku yang baik hati ini, katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Aku gak tahu loh, aku diajarin mereka. Kan kita izin dulu. Bilang dulu tadi. Iya bilang, terus kata kalian, gampangan minta maaf daripada minta. Nanti diomelin deh nih gue. Udah yuk guys, kita tunggu. Insya Allah besok datang biar bisa riding. Kasih ya mas. Sama-sama kak, nanti tinggal ditunggu aja. Oke, bismillah ya. Udah guys, gitu aja. Kita pulang dulu ngurusin rumah. Ntar kalau ada suasana enak baru minta izin. Enggak ring, pas barangnya datang aja. Biar kenapa-napa. The next day. Guys, aku tuh lagi deg-degan karena aku tuh belum minta izin gitu. Jadi kan aku kan pengen punya motor biar bisa riding sama bapakku. Kan bapakku tuh kan anaknya cewek satu-satunya. Sementara kan kalau riding kan biasanya sama anak cowok. Nah makanya aku tuh lagi dari kemarin belajar-belajar naik motor supaya bisa beriding sama bapak. Biar bapak tuh ngerasa kayak punya anaknya tuh berfaedah gitu. Maksudnya bisa kompak gitu punya hobi yang sama. Karena kan bapak kan suka banget sama motor. Tapi aku belum izin sama imamku. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nih aku mau ini ya, aku mau izin gitu. Jadi kayak bismillah guys, doain banget ya. Jadi aku tuh kayak deg-degan banget. Motor udah mau datang. Hah? Motor udah mau datang. Oke, sebentar. Kalau aku deg-degan, aku tuh mesti ditemenin sama yang nyaman. Nah, ini untung banget. Ya kan guys, ada super keju. Karena kan super keju ini blasteran. Kenapa blasteran? Karena kan perkawinan dua rasa, krim keju sama susu. Terus ini tuh enak banget, langsung aja deh aku buka. Eits, jangan sedih. Itu kalau deg-degan lapar, terus jadi butuh sesuatu yang bikin tenang. Nah, tada! Nih ya kan? Ini aku tunjukin ya. Kelihatan kan? Kan? Ini makannya yang aku like banget. Perpaduan keju susu sama susunya. Amazing. Sup, udah gitu bisa kita liatin. Nah, nih. Ya kan? Langsung aja. No lie-lie. Nggak pakai bohong. Yang jelas, super keju, keju susu bikin nagih dan susunya berasa banget guys. Yang pasti kejunya bikin jatuh cinta. Nggak bikin enak sama sekali. Better, jadi lebih tenang. Jadi lebih siap gitu ya, mau video kali sama suami aku. Pokoknya bisa makan ditumbuk nih ya. Aku tumbuk 4. Kalau mau ngambil yang keju-keju, cuma pilih super keju deh guys, Q. Tetap enak dan nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah.
Hai sayang, lagi apa? Di kantor. Kenapa? Kenapa? Ini apa? Ganggu enggak? Ganggu. Kenapa? Ya bentar deh, ganggu boleh ya. Jadi gini sayang. Aku boleh enggak riding sama Bapak? Riding naik Vespa. Bapaknya siapa? Bapak aku dong. Bapak siapa? Masa bapak-bapak? Bapak aku. Apa namanya, kan aku pengen nyenengin dia gitu sayang. Dia gak punya anak cowok, jadi maksudnya dia kan suka motor. Jadi aku pengen riding gitu, terus aku mau beli motor. Boleh ya? Kamu bisa naik motor? Belajar, aku dari kemarin udah belajar. Gak jatuh lagi. Nah, ngapain lah, beli-beli gak usah lah, ngapain sih. Biar aku bisa riding sama bapak, ya boleh beli motor ya, boleh ya. Ngapain sih, gak usah, ngapain sih. Ya Allah sayang, boleh dong. Ya. Nggak usah ngapain. Ya boleh deh. Yuk. Ya udah. Okay. Jangan itu bentar. Tapi udah beli. Nggak, udah. Enggak, tapi aku udah beli sayang. Aduh, aneh-aneh aja ngapain. Ya udahlah, ntar deh. Ya tapi boleh kan, orang udah beli. Ya jelek, udah ntar. Ya. Ya udah. Oke. Okay. Nah. Sayang. Matiin lagi. Ya Allah, tuh orang ada sayang-sayang gak sih sama Eva? Oke guys, udah mendingan karena kayak udah izin tapi ya gak diizinin, tapi ya kayaknya dia pasrah deh, kayaknya dia ikhlas deh. Kayaknya dia tuh kayak gak tau lah, kayak udah lah, gak ngerti, kamu ngambil lagi guys. Gak, sambil nunggu motor datang, kita ngambil aja, ambil keluar ya. Ya aduh, diomelin gak ya? Bismillah deh. Ini akhirnya helm yang aku pilih, warnanya apa? Kita unboxing. Warna apa ya guys? 1, 2. Wow. Guys, ini namanya Cleopatra. Gitu nama warnanya. Oke, jadi ini yang aku pilih. Oke, pakainya. Udah. Sai, gimana sih? Ayo, semangat. Aduh. Lampunya pasang. Ini bukan, Pak. Itu sen. Tahan, Kak. Ini. Ini apa? Itu buat lampu bis. Ini dimnya. Terus, nah, itu lampu besar. Kalau yang satu lampu kecil. Ya. Ini mati. Mati. Ini lampu kecil, satu, ini lampu gede. Nah, lampu kecil. Dan. Ini sen kiri. Ya, sen kanan, doain ya nggak salah sennya. Gimana rasanya motor baru? Sama aja ya guys sama motor yang lama, tapi klaksonnya nggak sekencang klakson bapak, mungkin karena helmnya ini lebih kedap ya. Kanan ya? Kanan, sen kanan bukan sen kiri. Terus, ini patah banget. Asik guys, Vespaan guys. Ini namanya Wesore, gimana? Gore, Gowesore. Januari ya, tunggu SIM ya. Alright, beres. Udah coba-coba, udah enak, udah I like guys, udah kayak wow banget. Tinggal ngurus ini nih, nomornya, terus SIM-nya, terus bawa riding. Sun Mori. Habis di Sun motoran
imut gimana? Ntar abis itu terus aku mau kayak jadwalin, jadi kayak tiap hari, hah? Lah kok udah pulang? Dah. Ya gimana ini? Dia pulang ya, cepat-cepat ya. Aduh alamat deh. Duh pura-pura telepon kali. Halo. Duh gimana ya, Shay? Ini pulang cepet loh. Biasanya enggak loh. Biasanya kayak udah gelap loh. Aduh. Ngapain sih? Duh gimana ya? Duh pura-pura enggak kelihatan kali. Halo. Heh, kok pulang cepet? Mau ngapain? Ini motornya nih. Hah? Ini motornya. Ini motornya. Aduh kamu gak apa-apa kan sayang? Yaudah cobain. Hah? Cobain. Aku? Aku. Oh yaudah. Ya Allah. Yaudah bener, hati-hati ya tapi. Tuh kan kena. Bisa gak sih sayang? Jangan cacet ya. Hati-hati loh, nyalainnya bisa. Nggak ada, nggak ini matic, nggak usah pakai begitu-begitu. Oh iya. Ya hati kamu ya, jangan lecet. Ya udah. Sehat-sehat. Lecet nggak sih, Shay? Vespa zaman dulu juga pernah gue. Gampang inilah. Vespa kan di sini kan? Kiri apa kanan ya? Kiri ya? Ya Allah, gimana ini? Dia malah Vespaan pakai punya aku. Nah, tapi enggak apa-apa sih, minimalnya kalau misalnya dia udah cobain kan dia bakalan like ya kan. Ya kan kayak bakal ngasih ridho gitu kayak. Ya udah deh, kesian nih kamu udah beli, udah cobain ya. Ya jangan gitu dong. Ya jangan. Gimana sih ini orang? Ya Allah. Yaudah. Yang bagus kan sayang? Ikan kamu enak. Dia enak. Dipakainya enak. Lumayan enak. Ya kan punya aku. Yang punya aku pasti kan enak. Yaudah. Ya berarti kamu ikhlas ya. Buat aku aja kalau gitu. Buat aku aja kalau gitu. Oke? Pegang. Tahanin. Tahan. Iya. Oh berat ya. Jadi kamu buat. Hah? Aduh. Terus nahanin. Terus gimana ngerem? Aduh, astagfirullahaladzim, begini banget ya Allah. Ya Allah, terus gimana nih? Nah, ini pokoknya begini dah. Nah guys, daripada jatuh ya kan. Gimana jadi punya dia? Jadi buat dia guys. Gimana ya udahlah ya. Jadi ibu beli baru lagi dong? Enggak, udah gak usah. Udah, gue susurin dia dulu deh. Duh, ini markirnya gimana tapi. Ya udahlah. Udah pokoknya gitulah guys. Buat dia, jadi buat dia. Lemah, ya Allah. Oke, yaudah. Subscribe, share, like, comment. Gak tau deh. Sayang.